Benar, kita itu kayak tanaman. Namanya tanaman itu memang perlu disiram air. Tanaman itu perlu siraman air. Kalau nggak dapat siraman air, mati, betul? Manusia perlu makan, perlu minum. Kalau nggak makan, nggak minum, manusia juga mati, betul? Sebagaimana tanaman perlu siraman air. Kalau nggak disiram air, mati. Tapi ya jangan mentang-mentang perlu siraman air terus digerocok banyu terus. Ya malah bosok. Ya kembung. Malah bosok. Nah, jangan mentang-mentang manusia butuh makan, butuh minum, terus mangan ngombe kalau no mandek-mandeke tambah gampang penyakitan, maka perlu juga diistirahatkan. Satu bulan Ramadan agar sirkulasi darah, aliran darah, sistem kerja jantung, sistem kerja paru-paru, sistem kerja semua organ tubuh manusia berjalan normal, itu harus dikasih istirahat. Satu bulan Ramadan ini mengistirahatkan pencernaan sehat. Banyak penyakit yang sumbernya dari makanan, banyak penyakit karena faktor makanan. Sehingga Ramadan dengan puasa ini kita disetting oleh Allah agar normal. Mulanya setahun sebulan dipakai untuk puasa ini untuk menormalkan kesehatan dari batin manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya sudah sering sampaikan, orang kalau ahli puasa itu hebat. Rata-rata tokoh hebat itu yang ahli puasa. Kalau zaman dulu, tokoh yang sakti mandraguna, raja-raja, penguasa-penguasa yang punya kedudukan, pangkat, jabatan tinggi, rata-rata ahli bertapa, ahli puasa. Wong sing kuwi sakti mandraguna, ahli puja broto, tarak broto, topo broto, ngeningno cipta manting pucuking broto. Mantep babar lawuh sapa mantep ning kampur Gowaseso. Poso tok sakrono tok. Akhire sakti mandraguna ora cerdas tapak kalau ning pandelan teben gulindo. Otot kawat balung besi kulit tembaga. Rambute linggis. Keringete oli huyuhe bensin. Isine gedang goreng. Sutuk mantuk-mantuk bedil pingsil tumbang lakak-lakak. Kuwi bantal morok. Rata-rata orang-orang yang sakti itu ya ahli tirakat, ahli poso. Jangankan manusia, binatang yang hebat-hebat itu binatang yang ahli puasa. Ada binatang dijuluki the king of alas, raja hutan. Apa raja hutan itu? Nah, itu semua takut. Kenapa? Macannya ahli poso, mangane arang-arang, 3 bulan sekali dia baru makan, sering luwe. Mulai melakukannya ketok geger sampai dia ono melakukannya, jadi melakukannya koyok macan luwe, macan luwe melakukannya muapi, sering luwe ketok geger. Lainnya sama ratau luwe melakukannya koyok jeruk belum hidung. Halo. Lanjut. Semua binatang takut kamu si wani sama si raja lima karena dia ahli puasa. Ono maneh binatang yang hebat. Apa? Ulo. Ulo itu pasti mati. Padahal dia kecil. Ulo hijau, ulo kobra, kecil yang sejenggian. Tapi dia punya bisa yang luar biasa. Ayam disebut mati. Sapi loh disebut delimbo. Kok begitu hebat? Ya karena ulo itu kulino kosong. Ulo itu kulino luwe. Sering lapar. Kamu tahu dong, no ulo gak jadi panganan. Ulo celutak, ulo mendungan, ulo kotangan. Mangan dengan dia. Ya karena ulo ini ahli poso, ulo itu ahli tirakat. Makanya ulo subhanallah, ulo ini upase mandi, ahli poso, ahli tirakat. Wedus dilan mau ngamang gagah tapi gak duwe upas. Gagah. Wedus itu gagah tapi gak mandi blas upas. Halo. Ya Allah. Ulo cilik sampean dicopot ulo. Ulo ijo sampean gak jendek cetek gak cepet ketulungan. Mati. Tapi sama dicopot wedus rapopo. Paling yo mok dekok ngono.
ono tanggamu to kancamu dicopot wedhus nang mati. Wong apa kok mentek men. Wedhus gak tau poso, gak tau tirakat, mangkane gak duwe upah. Wong tuwa nuturi anak gak digatekno. Gak salah anake anjane wong tuane gak duwe upah. Betul. Sampeyan nuturi bojo kok gak mandi, ya mungkin cangkemmu gak ono upase. Bojomu gak ablek kayak ndomo gak mandi. Lha kok yang ngomong ngene iki lek gak ono upase ya gak dirungokno wong. Asli gelem upase niki ya gak gampang. Halo. Anaknya sampean nakal apa mboten? Nakal atau mbok openi? Ditirangkati bu, ditirangkati orang yang hebat-hebat itu rata-rata ibunya ada tirangkat minimal ibunya itu serta poso Senin Kemis, ibunya serta poso Senin Kemis, anaknya wapi-api mulai hamil ini mulai ditirangkati orang-orang yang hebat-hebat, tokoh-tokoh hebat sekarang beliau-beliau jadi tokoh hebat karena mulai masih dalam kandungan ditirangkati sama ibunya. Lha sampai yang gak mulane anakmu yang ngono-ngono iku dadi. Halo. Halo. Allah ya dari mosok kalah karo pitik. Pitik babon iki lho kepengin anake hebat tirakat. Zaman sering krungu pengajianku to, pitik babon niku begitu ngendok kaget dhewe nyawang doke. Ndokku kok ngene, anakku kok ngene, aku nek ndase anakku kok gak nek ndase, anakku kok bunder ser ngene, anakku gak ngisine, anakku gak ngelare, gak ngisiwine, piye anakku lek mangan kok bunder ser. Kaget mulane begitu ndokke terus ngomong, pok 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 pok. Kacot. Pok 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 pok. Kacot. Pok 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 pok. Kacot. Matur suwun. Lah krungu mulak kok 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 petok kok 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 petok yang sini kok 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 gak cocok anakku kok gak cocok ambek aku duwe lar anakku gak ono aku punya sayap anakku gak ada sayapnya aku punya kaki anakku gak ada kakinya ini nanti anakku kalau jalan gimana anakku kalau makan gimana gak ada mulutnya ini anakku harus bisa kayak aku makanya dia bertekad untuk nirakati anaknya caranya anggrem niku poso ayam babon anggrem itu puasa makanya ketika anggrem dia gak makan, dia gak minum dia diem di petarangan topo niku, pikir meneng, wiritan mikir, kerungu mulak ya. Itu akhirnya dia baca gak percaya lek ono ayam anggrem kan demek ono rumahno kupingmu petno cucuke cekak tambah dekat ya Allah itu dikir wiridan. Halo, dia lagi puasa maka dia makan jarang-jarang dia turun dari petarangan itu kalau buka puasa sama sahur tadi. Pokoknya lek buka sahur mudun bar ngono bali munggah nang petarangan wiridan mana. Ini namanya ayam pinter. Ketika dia nyari makan digodho karo jago. Tak gelem. Yo mesti jago wer-wer melompayu prei Mas. Angkrem. Dia tirakat. Dia gak mau diuber karo jago melayu pepet no goda karo jago beleber tembok tinggi, pagar tinggi lho dilompati padahal dia biasanya gak bisa terbang tapi dalam kondisi darurat seperti itu diuber lanangan ngono iku wayahe tirakat, wayahe angker beleber munggah petarangan nek ayam pinter model ngono iku netes kabeh, buntas anake api-api burus-burus telurnya itu netes semua anake api-api burus-burus ngono tapi ayam wayahan krem kok bento gak gelem wiridan modar mudun kok petarangan mongan mangan bungker ndoke apa maneh golek mangan digodho karo jago tambah papan terus ngerti ane jago malah lakone mengke pengen ambil bokone jepit ayam gatel mesti telure akeh sing bungker telure akeh sing kobyor. Mulane kene apa anak-anak kok bungker, kene apa anak-anak akhlake kok kopior? Ya mergo
babone nene wayah kanker meragelum tirakat. Paham? Niku rahasia pertama. Nanti berikutnya. Halo. Halo. Tak tambah lagi. Hoi. Hoi. Pokoknya pesan saya, kalau pengen punya anak yang baik, ibu ikutin tirakat. Bapaknya bantu dongan. Terutama ibu tirakat. Yang menentukan karakter anak ibu asli. Bapak ini cuma bantu domo. Lu sampe yang wayah angker malah diteladini gagal liane. Mulanya anakku dari ini ngono ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ular ya ular. Ular. Pengen bisa terbang. Poso deh, tirakat dengan cara mengentung. Lu ini anu. Karena dia pengen terbang. Ketika masih ular. Yo ikut-ikut, ungkut-ungkut, ikut-ikut, ungkut-ungkut, gak bisa ngapa-ngapain. Kehadirannya sebagai ancaman, sama sekali bukan harapan. Tapi dia ingin berubah. Bukan hanya wujudnya yang berubah, bentuknya juga berubah. Namanya juga berubah, karakternya juga berubah. Ketika masih ular, jangankan dari dekat, dari jauh saja menakutkan. Betul? Gila nih. Jemberi gigoni, jangankan dari kita, dari jauh saja sudah menakutkan. Dia hama, kehadirannya sebagai ancaman. Karena dia hama, apa saja yang ada di hadapannya disikat, apa saja yang ada di sekelilingnya dilebat. Dasar ular. Ya wes pada menengai. Ya wes modelnya kayak tenggengan nih nanti aku. Terpesona wong ngono. Woi. Itu ular sehingga dia ngerusak dimanapun dia tinggal ngerusak. Ular iki lho. Manggon ning buah-buahe bosok, manggon ning tanaman, tanamane mati. Manggon ning godhong, godhonge rencem-rencem bolong-bolong, manggon ning untumu-untumu krowok. Ular. Maka dia pengen berubah jadi lebih baik. Sehingga dia berproses jadi kepompong. Kalau udah jadi kepompong itu puasa. Entung ilo entung. Entung itu gak makan, gak ngombe, gak rabenan. Oh no, entung rabenan. Entung ngompong. Dia puasa. Dia puasa. Maka setelah berpuasa, dia berubah. Bukan hanya namanya yang berubah. Halo? Setelah dia berproses jadi kepompong, entung, dia jadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, warnanya juga berubah, makin indah. Bentuknya juga berubah, makin langsing, makin seksi. Kehadirannya tidak lagi sebagai ancaman, tapi membawa harapan. Semua orang suka. Bahkan kata orang Jawa, kupu itu simbol keberuntungan. Ono mah dirubani kupu jari arep ono tamu. Ono tangan dia culai kupu, apa yang duwe. Kaya ini mau tanganku dihidrohi kubu. Kayaknya aku apa oleh duit kalau gitu. Nah iya bener makanya. Luar biasa. Terus dia makannya gak ngawur. Ketika masih berupa ulat, apa saja yang ada di hadapannya disikat, diembat. Tapi begitu dia jadi kubu-kubu, dia hanya mau makan sari-sari bunga saja. Dia hanya mau makan yang halalan, thayyiban, nafi'an, mubarakah. Dan dia bermanfaat membantu proses bunga untuk menjadi buah. Nah, jadi melalui proses itu, jadi jangan dikira orang sukses itu enggak melalui proses. Orang sukses itu pasti semuanya melalui proses-proses dan proses. Enggak ada yang ujuk-ujuk gitu, enggak ada. Dikira Anwar Zahid terus ujuk-ujuk diundang ke Hong Kong, diundang ke luar negeri. Ya enggak, proses. Yo biar kawitane yo ceramah tingkat RT. Dilolono wong yo biasa, pokoke ora berecek kaya kuwi. Biasa dilolono wong yo biasa. Mau membangun pesantren proses. Jangan dikira enggak ada yang mencibir. Apa bisa itu ning desa gawe pondok pesantren gratis yang ditanggung yatim dan duafa. Yang ditampung di pesantren itu untuk anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu.
biayanya gratis. Ya gak ada biaya kok biayanya, semuanya gratis. Apa bisa? Alhamdulillah, nyatanya sekarang doa sampaian semua ada kurang lebih 1.500 santri putra putri yang semuanya bebas biaya. Nah, iya. Dan saya senang banget kalau ada jamaah dari Hong Kong, teman-teman dari Hong Kong yang waktu pulang ke Indonesia mau silaturahim berkunjung ke pesantren kami. Tapi gowo-gowo. Dulu nento ya beopo. Dan alhamdulillah beberapa saya tahu aku tak cerita. Ini apa yang ngomong sih? Nekai semangatnya sampai yang terlebih ini di bulan Ramadan. Mumpung masih bulan Ramadan, pahalanya sedekah dilipat gandakan minimal 1.000 kelipatan. Minimal. Jangan sia-siakan karena belum tentu tahun depan sampean ketemu Ramadan lagi. Semua menangi ketok ae. Panjang umur. Amin. Pokok sedekah ya. Amin. Sedekah niku ndawani umur. Eh? Sedekah niku nolak bala. Sedekah niku nambahi rezeki. Sedekah niku ndawani umur. Asli niku sing aku tak cerita. Subhanallah. Jadi saya ternyum banget ketika pandemi kemarin jamaah yang di Hong Kong itu terus lek nyumbang ning pesantren itu terus dikomandani Pak Mufa. Pak Mufanya datang Pak Mufa. Ini Pak Mufanya yang ini. Pak Mufa, Mbak Helen itu ini yang Subhanallah. Jadi beliau-beliau ini, mereka-mereka ini lek tok Pak Dino Ahad itu keliling ngemis terus nanti di transfer ke rekening pesantren kami, ada rekeningnya kan. Nah, rekening pondok ibu lho ibu no infak QRT ya. Jadi sahabat Anza yang di Hong Kong, saya terima kasih masih rutin ngasih infaknya. Ini semelo ngontok belas gak tau ngumpah belum. Yuk gak nyumbangnya ngenteni nih aku merene. Yang aku merene nyumbang. Makanya ini nanti saya tetap membuka kesempatan kepada penjenengan yang mungkin mau nitip infak ke pesantren kami secara pribadi ke saya. Dan nanti ini melalui infak yang sebentar lagi keliling. Ya insya Allah, insya Allah. Ini mumpung bulan Ramadan, minimal kuping no sewu. Sampean ini loh saya ini kok nyumbang sewu. Ya sewu dolar Hongkong. Itu kok bunyi tuh banyak bayaran kulo piro. Aku itu bayaran kulo piro. Justru bahkan sampai ini akan meningkatkan nilai keberkahan dari gaji sampai yang mana. Percaya tuh, mau bonus sama nak kuat deh. Tapi ini masuk akal ya orang kok terus aku terus duitmu kuku apa kayak no aku ya tidak. Bukan untuk saya. Kalau untuk saya, alhamdulillah, jangan sampai saya katutan satu rupiah pun, satu dolar pun, satu sen pun, jangan sampai katutan. Apalagi kalau untuk anak yatim, apalagi kalau untuk pesantren. Katanya tetap ani utangnya orang tua akeh. Pandemi rong tahun, aku nggak tahu tanggal apa. Tempat itu $7,000. Masya Allah. Tidak menerima koin. Tidak menerima koin. Ayo Pak, opak diangkat sampai gulingin. Halo. Mumpung Ramadan minimal di tikel 0.000 minimal ya. Jadi sama kalau 100 itu sama dengan 100.000. Alhamdulillah. Ayo Pak keren, sama Pak luar biasa. Ini deh. Mbak. Pak, hasilnya sampean ngosek WC, hasilnya sampean ngepel, hasilnya sampean masak. Masya Allah, dengan kerja keras seperti itu diinfakkan, disedekahkan, ini pahalanya jauh lebih besar daripada sing lungguh ngekor simpuk kali nomor gue. Iya, itu yang pejabat-pejabat apalagi yang tukang korup-korup ini. Dalam pandangan Allah, jenengan-jenengan jauh lebih mulia daripada mereka.
walaupun kuyang. Tapi woi kok menengok. Tapi perjuangannya luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tolong disiapkan yang terbaik. Yo mendapatkan lampu nih. Tolong persiapkan impak terbaik. Halo. Gudung ping. Koin mu lebok no menek. Ojo koin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu.